Hari kedua kegiatan Lomba Gerak Jalan Indah di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 berlangsung marak dan meriah. Sejumlah peserta mengikuti Gerak Jalan Indah yang berlangsung di Jalan Pahlawan, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sultra pada Rabu 10 Agustus 2022. Sebanyak 218 peserta barisan gerak jalan ini dari tingkat instansi pemerintah, Karang Taruna, Ormas, dan berbagai lainnya. Para peserta gerak jalan indah menampilkan pakaian-pakaian unik hingga gerakan-gerakan lucu yang mengundang gelak tawa masyarakat sekitar. Gerak jalan indah dilaksanakan di pusat kota Kolaka dengan rute lapangan Konggo Asa hingga Pantai Mandra atau Rumah Adat Kolaka. Selain itu, para peserta mengeluarkan yel-yel masing-masing saat menggunakan kostum, mulai dari tampilan pocong, baju daster, pakaian tuyul, dan lain sebagainya. Diketahui gerak jalan ini sempat ditunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19.